Assalamualaikum. Ini kulkas LG. Kulkas LG-nya tidak bisa menyala. Kalau dicolokin tidak konslet. Saya mengetahuinya tidak konslet itu dari apa namanya itu? MCB-nya ya. MCB listrik. Kalau konslet kan meletik gitunya. Tik gitu. Tapi kalau dicolokin ini, dicolokin kulkas ini gagal restart gitu nah. Berat. Di sini saya lihat ada starting. Nah, ini mungkin tadi saya coba-coba cari yang bekas kulkas rusak. Ternyata saya dapat ini. Ini ternyata rusak. Tapi di sini PO, di sini SO. Ini loh. Jadi saya coba-coba. Ternyata bisa hidup. Seperti inilah solusi pada kulkas LG satu pintu, kulkas produksi, jika dicolokin ke listrik tik gitu. Tapi tidak menyala. Tidak bekerja ininya, tidak mendengung. Yang apanya ini yang enggak tahu juga. Tidak berdengung. Ya udah ganti aja ininya, mungkin ada di toko-toko. Kalau saya cek tadi di Shopee harganya 50 ribuan. Mungkin di toko-toko bisa 70 atau 80 ribuan lah. Dan alhamdulillah sekarang sudah bagus kulkas produksinya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Ingin ngasih tahu saja. Walaupun tidak lengkap tutorialnya, tapi semoga bermanfaat. Ini tinggal cabut aja ini. Cabut. Nah, bisa dicabut. Ini bisa dicabut. Ganti dengan yang ini. Nah, tinggal dicolokin aja. Udah. Terima kasih.